Pagi ini kita nak try load test untuk satu lorry crane. Okay, ini ialah Isuzu MPR66 N series recon unit 4.3cc 4HF1. Kita pasang dengan satu crane unit 2.5 ton. Okay, ini crane batang siap dengan wire rod. So, kita buka stabilizer kiri, stabilizer kanan. Okay, ini ialah crane 3+1. Ia ada satu lengan yang statik, ada tiga lengan yang boleh keluar. Nanti kita keluar habis, kita tengok. Kita nak angkat concrete block. Concrete block ini 2 ton. Okay. Concrete block ni kita memang untuk buat load test punya. Kita pasang dengan dia punya pengikat. Kita ikat dengan pallet belt dan satu shaker. Okay. Shaker memang wajib untuk ini tali pallet sebab kita nak gantung di hook crane. Ini adalah hook di atas crane. Stabilizer kanan pun dah buka. Okay, ini ialah kita punya operator. Okay, so crane ni memang ada control panel di sebelah kanan. Ini control panel dia. Di sebelah kiri pun ada control panel. Okay, ini situasi di mana stabilizer tengah buka. Okay, tayar depan memang tak boleh tergantung. Okay, Wen, kita boleh on crane. Kita keluar habis crane ni. Okay, ini arm yang pertama. Arm kedua. Arm ketiga. Arm yang keempat. Okay, so kita naik crane. Nanti kita kena simpan balik untuk buat load test. Crane ni boleh naik 75 darjah paling tinggi. So kita tak naik habis lah. Sebenarnya dia masih boleh naik lagi. So masa tengah operasi crane, lori ini wajib kena free gear dan start engine. Lepas tu kena masuk PTO. Masa ni lori tak boleh bergerak. Okay, kita dah pendekkan crane. Okay, ready untuk angkat concrete block. Okay. So shaker main peranan pada masa ni. Okay. Ini shaker nanti kita gantung. So tali pallet ini ialah 4 ton punya tali pallet. Kalau straight line dia boleh tarik 4 ton. Kalau tali pallet ni kita lipat, dia boleh tarik 8 ton. Dia akan jadi sekali ganda. Okay. Kita gantung masuk shaker. So di crane punya hook dia memang ada safety lock. Okey. Kita kena adjust tali semua bagi stable. Okey, pallet belt ni sebab terlalu panjang, kita ikatkan beberapa kali. Okey, kita nak testing angkat. Concrete block ni 2 ton. Okay, ini crane 2.5 ton. So, concrete block kita dah naik dalam lingkungan 4 kaki daripada tanah. So, tali semua tegang. Pallet belt semua tegang. Okay.
So kita try pusingkan crane ini masa tengah ambil berat. So masa pusing, kita kena pusing dengan kelajuan yang sangat-sangat slow. Sebab untuk mengelakkan objek berat ini terhayun dalam udara. Okay. Crane 2.5 tan ambil beban yang berat 2 tan. Okey, so masa tengah ambil beban, kita tengok dia punya stabilizer kiri kanan. Okey, tayar belakang memang atas lantai. So stabilizer kiri kanan mesti buka, ini kiri punya. Tayar depan memang tak boleh bergantung. So kita mesti bagi tayar depan dua-dua atas lantai, stabilizer buka, tayar belakang pun atas lantai. Sebab kita nak bagi daya beban sama rata pada lori masa operasi crane tengah angkat muatan berat. Okay, kita tengok daripada pandangan operator. So sekarang kita turun balik concrete block ini. So crane ini mempunyai kekuatan yang maksimum pada lengan yang pertama dan kedua. Ada satu operator, satu assistant. Okey, kita turunkan konkrit ini. Okey, beban dan berjaya diturunkan. Okey. So kita simpan crane balik kepada posisi asal. Okey, tali mesti diketatkan. Okay, kaki stabilizer kita pun kena simpan. So stabilizer dia pun ada safety lock. Okey, kunci safety lock dia. Okay, tali kita mesti kena ketatkan. Okey, so masa jalan hook dia tak akan bergerak ke kiri dan kanan. Okey, make sure stabilizer semua simpan. Okey, kita kecikkan dia punya minyak. Stabilizer semua dah simpan. Crane dah simpan. Okay, kiri punya stabilizer pun dah simpan. Safety lock dah kunci. Okay, kita last kena check PTO. Kita kena tutup dia punya PTO. Okay, tutup PTO switch. Okay. Lepas tu lori ini ready untuk jalan. Demo untuk load test crane hari ini sampai sini sahaja. Sekian, terima kasih.